ada ampun. Kemudian siapa lagi? Lakukan lempar ke dalam. Berikan kepada nomor punggung 10. Kembali berkata di sana. Masih menunggu orang ke 2 orang pemain. Masuk ke garis penalti. Berbahaya. Kemudian balap putih angkat ke depan. Siapa yang ditutup? Namun kembali. Rekod atau kejar belakang untuk satu berpindah kejar sana. Menangkap saja baru 1. Maksudnya kepada Danang, namun katakan saja hanya berbalap itu amat berbalap bisa berpindah dari sana sangat berpindah 1 putri yang bisa terkesan saudara-saudara penonton ya tidak usah dipikirkan saja cokot pinggir ngambil jalan waktu sebutur marahin momen nomor 11 namun kembali dipatahkan nomor 23 ada ini akhir dalam perang itu ada empat namun kembali bola meninggalkan kedua. Beda saja, angkat ke depan, siapa yang itu? Kurang, cermat, diskualifikasi, kembali masih dibatalkan. Berguna memberikan tadi ke mana mau tuh, pemilik di gagang. Kembali satu pelanggaran kepada nomor punggung 10 saudara-saudara penonton. Dari Mahmud. Selamat datang di lapangan Taruna Gria Utama dan kami mohon untuk bisa mendekat ke meja reporter. Ya saudara-saudara penonton kita kembali ke lapangan satu serangan yang dipakai dari 1-2. Kembali satu tubuh yang melewatkan di nomor 2-2. Masih tenang-tenang, masih bersabar. Kembali masih belum membedarkan saudara-saudara penonton. Iya, melihat kabar yang berdiri bebas. Angkat ke tengah, siapa yang ditutup? Kurang tepat, kembali patahkan serangan. Hai Jepun Pekan, kembali datang. Membangun serangan Hai Jepun Pekan. Namun kembali palang balik satu orang pemain. Kembali masih ada pun jual mati satu orang pemain. Kembali dipatahkan soal. Masih kembali satu orang membangun serangan. Perebutan kembali terjatuh di sana. Masih perebutan. Melihat di sana ada dana. Berhenti akan melakukan dari kode dana kode dana. Mencoba satu orang di samping ini. Lalu dia bekerja sama dengan ibu 17. Anak ketiga siapa yang butuh. Menurut maksudnya. Namun kembali dipatahkan saudara-saudara penonton. Ya kepada ada Dimas. Dimas Wadam. Satu tindakan yang kurang seperti saudara-saudara Timas tadi saudara nomor punggung 17 dari 18 dari 1-2 melakukan satu pelanggaran terhadap nomor punggung 10 dari hari itu kembali mendapat celakan melewati sektor kiri berikutnya di angkat dengan tetap ke depan dia berbeda-beda angkat pemadat masuk 3 dari saya dia ada akhir lakukan sudah berapa terjadi di sana, namun kembali kemarin terjadi di teluk kawang. Dua saudara-saudara menonton, namun kembali kemarin. Nomor 28 maksudnya, di sana ada dana sendirian menerai obat. Di sana angkat ke depan maksudnya, namun masih mental di pemain dengan dari Hai Jika di saudara-saudara menonton. Bekerja sama di sana ada Dimas. Dimas sendirian sana, lihat kali dia angkat ke arah kawang. Betul. Masih melambung di Mister Gawang yang dikawal datang mengganggu di sana ada nomor punggung 12 kembali bersama dengan kurang mudah namun kembali shot terhadap keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja kembali bekerja sama sama otot angkat ke depan masuknya namun kembali bekerja sama dengan Dimas angkat garis penalti berbahaya perputaran kembali di sana namun sangat kencang Dimas yang ditujuh melebar siapa yang tuju ada Danang maksudnya miskomunikasi kembali satu serangan dibangun namun sudah lo benturan tadi bukan satu pelanggaran serangan yang dibangun dari Eko kalau tadi Eko suatu pelanggaran saudara-saudara penonton paksa jatuhkan dari Dimas ya sang kreator Dimas ancang-ancang dia melihat kalian tidak amat gara-gara berbahaya namun bisa ditanduk saja pemain belakang dari Haiti kembali mencoba membangun serangan melewati kaki Haiti suatu perebutan kembali terjadi di sana pelanggaran terjadi nomor punggung sang palak itu dari Haiti melihat kawan yang berdiri bebas ancang-ancang dia bisa dipatahkan ya di sana ada yang kontrol sejenak melebar maksudnya kurang dengar Mencanang masih mencoba melewati dua orang pemain bekerja sama dengan Eko maksudnya namun kembali satu pemain dikatakan oleh barisan Haiti yang sudah menonton masih dari satu orang untuk memasarkan melompat di sana ada Dimas mengeluarkan lebar kawan di sana ada Dimas masih bisa mengundur langsung angkat gerak kawan berbahaya namun kembali satu
tendangan spek garis 16. Namun kembali permainan dilanjutkan, sodorkan saja ke depan, terus sama dengan dia ada Danang. Kontrol sejenak sang Danang, namun kembali perebutan terjadi di sana. Masih bisa adu balak, perebutan terjadi, menang saja di sana. Eko datang membantu, sedia dari satu membangun serangan. Di sana ada masuk dia, masuk balik ke pertahanan. Tendangan nomor punggung ke-8 tadi, saudara-saudara penonton. Perebutan terjadi di sana. Di sana ada satu mencoba modern. Mundur sejenak. Di sana bergerak sama dengan Eko. Maksudnya perebutan di sana. Masih dihadap. Masuk garis penalti. Sendirian. Masih mental di palang pintu dari Ahmad Yunus dari Dimas. Berbahaya. Tidak kembali ke lapangan, namanya terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 3. Pelanggaran nomor yang sudah terjadi terhadap sudut jam yang sebenarnya masih ke sebelasan dari Sadua. Ancang Ajang diambil kabar yang bebas angkat ke depan. Pada kali gawang melayak perbudak. Masuk saudara-saudara penonton. Striker Allah, satu yang ditutup. Kembali saudara-saudara penonton maksudnya, Cio kembali kerasai bola. Nanti kita melihat di satu orang pemain. Kembali Cio, ya kembali kerasai saudara orang pemain. Saudara kembali Dimas maksudnya. Namun kembali masih bisa dipatahkan dari balik sebesar dari Hai Cio. Kembali dari waktu sang penjaga gawang FND satu-satu depan. Kembali sang penjaga gawang kuasai bola, timang-timang sejenak makan, namun kembali sang penjaga gawang masih berbuat serangan. Kembali Donat baru saja keluar dengan serangan, menjadi masuk ke arah penalti. Kerjasama yang sebelumnya dan sudah 2-0 untuk keunggulan sementara Satria Indo Pengarang. Ya, kembali di pengalaman Sleman melewati kartu nomor 25. Di sana ada oleh kesempatan kita sukses. Namun kembali serangan bisa dipadapat. Kembali dari Bawah Satria. Angkat ke depan, siapa yang diterima? Jangan terhan, ancang-ancang dia siapa yang dituju. Mendek saja, di sana melihat Dimas maksudnya. Dimas datang membantu, mencoba diberi dua orang pemain. Kembali masuk Dimas, namun satu pelanggaran tetap jelas terhubung. Mas Terano, mendek saja, sudah berada, kita harus siap. Kembali ke kembali Satria. Membantu Perawak, melewati kaki atas, Perawak. Namun kembali perebutan terjadi, kenapa dari hal itu? Setelah berbunuh ke belakang ke satu, di sana ada berbunuh ke satu, perlu tiba serangan ke jari, tapi lagi serangan kami, kecuali serangan ke bisur itu berbunuh terjadi, namun pertahanan dari satu. Bagi sang penjaga gawang keluar dari sarang agak berlutut. Dia tidak kembali ke lapangan yang berlutut sebagai satu serangan yang dibangun dari Satria. Mendekat nomor 293, Bebo. Aman lah, ada yang berlutut. Kembali orang bantu, satu orang ke depan, satu orang ke dia, jangan jadah. Mencoba orang bantu, satu orang ke sejenak, dua orang yang berlutut, empat orang berhati. Berbahaya, dan masuk ke kembali masih bisa dipatahkan. Dan bisa membuat kembali. Satu serangan yang dipatahkan dari barisan merah-merah ini sudah sudah penonton. Namun kembali, Satria membangun serangan. Melewati kaki yang dulu ada. Satu gol terjadi di sana, namun satu pelanggaran terjadi di sana dan untuk tendangan bebas untuk HIC yang mohon perhatian kepada wasit. Yang menuju tinggi datangnya bola, perebutan kembali terjadi di sana dan nomornya.